Pemirsa, tebing setinggi 8 meter longsor dan menimbun perlintasan kereta di Pabuaran Bogor pada Selasa sore. Longsor mengakibatkan perjalanan kereta dari Jakarta menuju Bogor terganggu. Petugas stasiun dibantu warga berusaha menyingkirkan lumpur yang menimbun perlintasan kereta di Pabuaran Bogor, Jawa Barat Selasa malam. Petugas menggali lumpur dengan menggunakan alat seadanya, mengingat alat berat tidak bisa melewati medan yang curam dan licin. Bisa lewati kenapa Bang? Rel tertutup tanah atau seperti? Iya, pasti gangguan lah kalau kejadian begitu. Sinyal juga kan bisa, karena kan nggak mungkin kalau kereta kan istilahnya sekarang itu berpatokan sama sinyal. Sebelumnya longsor juga pernah terjadi di jalur rel Cilebut Bogor Agustus lalu. Longsor juga sempat membuat perjalanan kereta api jurusan Jakarta-Bogor tidak beroperasi dan penumpang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bogor dan terpaksa turun di stasiun Bojonggede, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan.